Aku bobonya di mana nih? Di kamar mami. Kayaknya nggak seru deh kalau nggak lampu dimatiin. Kita udah sampai. Wow, yeay. Udah sampai rumah mami nih. Wah, gede banget rumah mami, Bu. Banget. Kamu nginep semalam di sini. Yeay. Ani enggak nginep. Enggak apa-apa ya. Kamu ibu pergi ngemsi dulu karena ibu harus titipin kamu di rumah mami. Iya, Bu. Ya. Oke. Okay. Nanti jangan pegang handphone terus. Mana handphonenya? Ini. Jangan pegang handphone mulu, gadget mulu. Iya, iya. Bener ya? Bener. Jangan nonton film horor. Jangan main games granny ya. Ya udah, yuk, kita bel dulu. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Kita sudah datang. Ya ampun. Mami lagi pergi. Ya. Pergi. Kenapa pergi sih angkonya? Mami kan sibuk. Gimana? Kamu sama angkelonya aja ya? Sama aku dulu ya? Ya udah deh. Tapi nanti, aduh bisa gak sih jagain Queen? Ya, ingetin bisa. Makan bareng ya ntar ya? Iya, nanti angkelonya main bareng ya? Iya. Beneran, ya. Kamu gak sibuk sama handphone terus? Enggak. Ini suka banget nonton film horor. Main-main granny. Diliatin pokoknya, kamu takut gak? Main granny kamu juga gak? Gak takut ya, kamu takut aku granny gak? Aku gak takut. Nenek gimana nenek? Ya udah, ibu mau MC dulu titip ya, satu malam. Oke, nanti salam kalau mami pulang. Okay. Ya. Iya. Oke, yang pinter. Iya, Bu. Pokoknya kamu have fun. Yeay. Dulu dong. Peluk adenya. Bye-bye. Salim. Yang pinter ya. Salim. Ade salim. Dadah, yaudah kopernya tuh. Dadah ibu. Dadah Queen. Ini aku bawain. Dadah. Jangan main handphone terus loh. Iya. Mami udah nyiapin kamar di atas. Kita ke atas ya. Di atas ya kamu bobonya ya, di kamar mami. Angkelnya ini rumah mami gede banget. Iya sayang. Aku sendirian bobo di atas. Iya kamu kan udah gede, berani dong. Iya. Naik. Tuh. Dua. Tiga. Capek ya? Iya. Yuk, kamu sendiri nggak apa-apa ya? Karena aku iya, kan iya. Kalau kamu ada apa-apa. Aku bobonya di mana nih? Di kamar mami. Aku di bawah. Kamar mami kan gede banget. Nggak apa-apa dong, kamu kan udah gede. Kamu tidur di kamar mami ya? Iya. Nih. Sendirian beneran nih angkolanya. Iya nggak apa-apa dong, kamu kan udah gede. Itu kamu bisa main boneka, nonton TV. Gede banget sih yang kalonya kamarnya. Gak apa-apa dong kan, udah gede. Karena aku udah di bawah, ya. Oke. Tuh mami udah nyiapin tuh boneka kesayang kamu nih. Biasa kamu kalau main di sini. Siapa namanya aku lupa? Injer. Nah, kamu bisa main nonton TV. Tapi ingat loh, jangan nonton horor. Ingat kata ibu ya. Tapi aku nonton horor angkolanya. Banyak film lainnya, film anak-anak. Tapi seru. Yakin? Yakin angkolanya sih menakut banget, padahal cuma film horor doang. Ingat loh, kata-kata orang tua itu harus didengar. Iya, ya udah deh. Udah apa lagi? Ntar aku siapin makan malam. Ntar aku panggil ya. Iya. Oke. Okay. Iya. Udah jangan main-main apa-apa yang horor-horor loh. Iya. Tinggal ya. Ya, Queen. Dah. Aduh, sahabat Queen, kamarnya gede banget lagi. Udah aku sendirian. Aku mau ngapain dulu ya? Aku nonton TV dulu deh. Tapi aku main granny dulu aja deh.
lah. Tuh kok sepi ya. Aku jadi takut nih. Duh, kok aku takut ya. Cepetin barang, cepetan ngumpet. Aduh, gimana nih? Ada suara lagi. Duduk di jaringnya di mana? Ada suara ketawanya. Ada Granny, cepat! Ada Granny, tadi ada Granny. Aku ngeliat Granny. Coba kita kesana lagi. Seru banget sih, dulu aku ngejatuhin barang. Ya, takut ngebuka pintu nih. Aku ngumpet di mana? Ada Granny! Aduh, gimana? Suara apa ya? Itu tadi suara apa? Yaudah, dilanjutin lagi deh. Dijatuhin lagi. Aduh, ada kerennya tadi. Itu dia. Bel, makannya sayang ya? Bentar. Ayo, apain sih itu? Lagi main kerennya, bentar. Aduh, dari tadi main handphone mulu. Ayo makan dulu, ntar keburu dingin. Bentar, koknya ini lagi seru nih. Yalah. Bel? Iya. Bentar. Udah, ayo, makan dulu ya. Nanti aku turun. Kan tadi udah dibilangin. Iya, ini lagi seru nih, sebentar. Makannya aku tunggu di bawah ya. Iya, nanti aku ke bawah. Ya, jangan lama-lama loh ya, ntar keburu dingin makanannya. Pergi. Kayaknya serem deh main game sendirian. Aku mau nonton film horor aja deh. Kayaknya nggak seru deh kalau nggak lampu dimatiin. Matiin lampu dulu dah. Mati lampu makin serem gini sih. Aduh, gimana nih? Udah gak ada ibu, aku sendirian. Aduh, makin serem nih. Sahabat Queen, kok makin serem ya? Kita lanjutin main gini aja deh. Sekarang aku mau nyalain lampu aja dulu. Aduh, biar gak makin serem, aku buka pintunya aja deh, kan di bawah ada angkelonya. Tadi angkelonya bukan yang mau disuruh makan ya. Yaudah deh, lanjutin aja main. Granny ada di situ. Granny di situ, terus ngumpet. Iya. Aduh, gak sengaja kepencet lagi. Kepencet tuh. Padahal tadi udah ngumpet. Jadi makin serem ya.
Ya udah deh, aku mau ganti piyama dulu biar nanti malam habis makan kamu disuruh makan bisa main jadi lagi. Takut gini ya. Angkolannya juga di mana? Jadi takut deh. Aduh, sepi. Ibu di mana? Aku mau nonton Jenny lagi. Aku mau pulang. Ibu mana? Mami mana? Itu suara apa? Siapa yang bilang bener?
Ibu, aku mau pulang. Ibu, aku mau pulang, Bu. Ibu, aku takut. Mana Granny, Bu? Tadi ada bunyi lonceng. Kamu kali, dari tadi main Granny terus. Enggak, Bu. Aku gak mau lagi. Tadi ada Granny-nya. Kamu kan dari tadi kan udah dibilang yang gak boleh nonton film horor. Tapi aku gak nurut ibu, tadi aku nonton film horor sama Ren Granny. Uncle O-nya dimana? Tahu, ibu jemput sekarang, aku gak pulang. Aduh, aku takut banget, ibu malam-malam belum jemput. Aku gak mau nginep di sini. Kenapa sih? Ketakutan? Hah? Tadi, kamu kenapa? Tadi ada yang nakut-nakutin aku. Paling nakut-nakutin aku. Nakutin gimana? Ibu sampai stres banget dengarnya, sampai langsung lari ke sini. Maksudnya takut-nakutin gimana? Ada Granny gitu. Mana ada sih Granny, mana ada setan. Ini kan tuh pasti kamu tadi banyakan nonton ataupun iya kan main game deh. Pasti main game Granny deh. Iya, enggak mau main lagi. Udah bilang. Terus kamu lihat apa? Lihat Granny. Ah, ada Granny. Hah? Beneran? Kayak Granny. Terus bawa-bawa palu gitu. Ngeliat di rumahnya Mami. Terus kamu ditakut-takutin. Iya. Ya Allah, maafin ibu. Ibu tinggalin. Mana ada sih nah setan. Hah? Udah janji ya gak bakalan lagi main-main Granny horor-horor lagi. Gak boleh nonton-nonton film horor sendirian ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, itu bukan siapa-siapa. Kamu ditakutin sampai kemana? Sampai semua berantakan kayak gini kamar Mami. Hah? Sampai gemeteran. Ya udah, maafin. Itu siapa? Itu bener-bener. Coba. Ibu jadi takut juga nih. Ternyata dia pelakunya. Jadi bilang apa? Dengar kata orang tua. Granny-nya palanya botak, sahabat Queen. Kamu gak takut sekarang liatnya? Hah? Kok kamu ngerjain Queen sampai pakai wig-nya Mami loh? Aduh. Lagian disuruh makan susah ya. Ah, banget. Main game, main handphone, nontonnya film horor. Tuh sampai nangis, shock. Ternyata ya udah, dikasih pelajaran aja, dikasih ya kan, biar kapok mainan lagi. Jangan sibuk sama gadget. Kapok nggak? Main Granny, Granny-nya. Kalau nyisem. Ini baju siapa yang dipakai? Baju Mami juga dipakai. Jadi udah ya,
Mulai sekarang jangan lagi nonton-nonton horor. Tadi kalau dikasih tahu suka ngelawan kan? Enggak, aku enggak takut. Ternyata menakutkan juga setannya ya. Enggaknya nakutin banget sih, aku takut deh. Kamu takut beneran? Tadi kamu udah sembunyi di mana aja? Di kasur. Aku mau pulang, penelpon ibu. Ternyata? Jadi udah ya, kasih tau sama sahabat Queen. Jangan main gadget terus, gak boleh main horror-horror keseingan. Jadinya yang pasti percaya kalau yang namanya setan-setan kayak gini ini mah gak ada ya. Ini pura-pura ternyata. Aduh, aku tegang, sahabat Queen ikutan tegang gak? Coba tanya, pada stres gak di rumah nontonnya? Stres gak di rumah nontonnya, ini serem banget. Udah gak usah stres ya. Ternyata dia adalah uncle-nya Queen, uncle Onye, uncle Monyet. Aduh, yaudah yuk. Kalau gitu kita udah harus pamit nih. Sahabat Queen, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Like-nya yang banyak ya, yang banyak. Like. And subscribe terus. Subscribe sampai 1 juta dan subscriber. Dan nonton ini sampai 1 juta juga. Terima kasih Uncle Onye udah ngasih pelajaran berarti. Jadi tetap nginep rumah Mami gak? Enggak. Dadah sahabat Queen. Thank you.